Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar hari ini, Bunda Panda? Kalian masak apa hari ini? Aku mau masak terong, tumis terong sama daging cincang ya, karena ada stok daging dan udah aku keluarin dari kemarin di kulkas. Sampai dagingnya agak begitu ya, aku kelupaan nggak dimasak-masak. Hari ini aku masak dan ini caranya, step by step aku videokan ya, besti, bunda-bunda. Ini simple banget karena aku juga punya stok terong yang udah lama banget di kulkas dan aku bingung mau dibikin apa. Dan kemarin aku punya ide buat dibikin tumis sama daging cincang. Sebenarnya aku suka masakan ini. Ini enaknya agak manis ya, nggak terlalu bergaram. Tapi kemarin aku lupa aku tambahin garam lagi. Step by stepnya udah aku videokan. Timun sama terongnya dicampurin garam dulu, terus dibejek-bejek sampai layu ya, dan nanti dicuci baru dicampurkan ke dagingnya. Setelah dagingnya matang nanti baru dimasukin. Jadi nggak langsung terongnya, harus diaduk dulu pakai garam, dicuci biar layu ya, biar kebuang apa getahnya, biar nggak pahit. Kadang terong itu ada yang gatal ya. Nah seperti ini tadi udah aku videokan ya, ini udah aku bejek-bejek dan dicuci bersih baru dicampurin kayak gini. Ini cuman berapa menit aja di kompor, nggak terlalu matang banget karena tekstur terongnya juga jadi nggak empuk ya, jadi kayak gimana ya, kayak timun gitu. Ini lumayan enak sih menurut aku, tapi aku kasih cabenya sedikit berhubung stok cabe di rumah aku lagi menipis. Dan ini juga sebentar lagi ini udah mau mateng, nanti aku tambahin kecap. Sebetulnya ini tuh gak usah dikasih garam lagi ya besti, tapi tadi aku lupa ini tuh udah asin dari terongnya, jadi aku kelupaan malah aku kasih garam lagi, jadi aduh, jadi agak asin deh masakan aku hari ini. Tambahin juga sedikit gula putih sama aku tambahin kecap buat menetralisi rasa karena agak asin. Jujur aku gak seneng banget kalau masak udah agak asin tuh, kayak gak nafsu aku. Tapi sayang ya, udah dimasak dan seperti ini hasilnya besti. Oh ya, kemarin aku sempat nanya yang aku pengen beli bintang di halaman, ternyata tuh gak bisa ya besti. Dan aku baru tahu, dan aku ya terima kasih buat yang udah jawab dan aku gak bertanya-tanya lagi. Dan makasih yang udah nyimak video ini, terima kasih yang udah support, terima kasih semuanya. Salam siang.